Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut hingga akhir zaman. Apa kabar kawan-kawan menaki? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, afiat dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah berkunjung dan menonton ataupun mendengarkan Menakib yang telah kami tayangkan. Kawan-kawan Menakib pendengar setia, kali ini kita akan mendengarkan Menakib salah seorang ulama Kalimantan pada saat ini, yaitu Ki Haji Muhammad Ridwan Basri atau yang kita kenal dengan sebutan Guru Kapu. Ki Haji Muhammad Ridwan Basri ataupun dikenal dengan nama Guru Kapu, dilahirkan pada tanggal 7 Januari 1965 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 2021, tepatan 11 Agustus. Umur beliau kurang lebih 56 tahun. Ayahanda bernama Haji Hasan bin Basri. Ibunya bernama Hajah Jauhar binti Haji Ataillah bin Haji Abdul Qadir bin Haji Sa'duddin atau Haji Muhammad Tayyib Taniran, kenal dengan Datuk Taniran, bin Haji Muhammad As'ad bin Puan Syarifah bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Guru Kapu memiliki istri bernama Hajah Naila. Dari pernikahannya dengan Hajah Naila dikaruniai 5 orang anak, yakni Ahmad Fauzan, Khofifah, Khalilah, Rahel Maryam, dan Muhammad Ihsan Zaini. Guru Kapu sudah sejak kecil mendapat pendidikan agama, baik secara langsung oleh orang tuanya maupun melalui guru ngaji yang ada di desa tempat tinggalnya. Orang tuanya dikenal masyarakat sekitar sebagai tokoh yang sering memberikan ceramah dan khutbah. Ayahnya lebih dikenal dengan nama Tuan Guru Haji Hasan Basri. Guru Kapu juga merupakan murid dari Guru Hurairah atau yang dikenal dengan Guru Hurair bin Ki Haji Muhammad Aini Al-Hafiz dari desa Pandai, Kecamatan Kandangan, Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada masanya, Guru Hurai merupakan satu-satunya qori yang fasih dalam membaca Al-Quran dan menjadi rujukan tajwid Al-Quran bagi masyarakat Hulu Sungai Selatan. Guru Kapu pernah mendapat pendidikan formal pada usia 7 tahun di SDN Kandangan dan lulus pada tahun 1979. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Amawang dan lulus pada tahun 1982 Masehi. Selesai mengenyam pendidikan formal, melanjutkan ke Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama, bahasa Arab, dan bahasa Inggris selama 4 tahun. Pada tahun 1992, melanjutkan mengaji kitab ke Martapura pada Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang kita kenal dengan Guru Sekempul, Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Saat belajar di Martapura, Guru Kapu juga mengajar di Sekolah Menengah Islam Hidayatullah atau yang dikenal pada waktu SMI Martapura, Madrasah Aliyah Program Keagamaan MAPK Martapura sampai tahun 1998. Sekumpul mendapatkan bimbingan tasawuf dan menjalani suluk melalui tarekat dan amalan-amalan sufi dari Guru Sekumpul. Setelah di Martapura selama 6 tahun, pulang ke kampung halaman dan mengajar di Pondok Pesantren Darul Ulum Amawang, Kecamatan Kandangan, dan membuka pengajian di Masjid Al-Hidayah. Guru Kapu pernah menjadi wakil ketua Karang Taruna Desa Kapu 1990, Ketua Remaja Masjid Al-Hidayah Desa Kapu 1990, Ketua Dewan Penasihat MUI Hulu Sungai Selatan 2007 hingga 2012 dan 2012 hingga 2017. Kemudian Ketua Dewan Penasihat Forum Komunikasi Pondok Pesantren FKPP Hulu Sungai Selatan 2011-2016, Ketua Yayasan Al-Baladul Amin, Pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Ataillah, Pengasuh Majelis Ta'lim Al-Hidayah, Ketua MUI Hulu Sungai Selatan sejak tahun 2017 hingga 2022. Syiar agama dari Guru Kapuh pun rutin dilaksanakan semenjak pandemi COVID-19. Guru Kapuh menggelar pengajian secara online, diajarkan melalui
akun Facebook Kapuh Madani atau Al-Hidayah TV. Pengajian yang dipimpin Guru Kapuh bermula sejak tahun 2005. Pengajian di tempat ini mulai ramai didatangi jamaah semenjak wafatnya ulama karismatik Banua Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang kita kenal dengan Guru Sekumpul Martapura. Kepergian Guru Sekumpul menyisakan kenangan yang sangat dalam di hati masyarakat Tasel sehingga menimbulkan kerinduan akan petuah-petuah dan nasihat-nasihat yang pernah disampaikan. Untuk mengisi kekosongan dan melanjutkan syiar agama, murid-murid dari Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani meneruskan perjuangan dakwah sang guru. Murid-murid Guru Sekumpul membuka majelis taklim, pengajian di tempat masing-masing, memberikan pencerahan kepada umat. Sebagaimana diketahui bahwa Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani banyak memiliki murid-murid pilihan yang tersebar di berbagai daerah di Kalsel. Di antaranya, almarhum Ki Haji Ahmad Bakri Gambut, Kiai Haji Asmuni Danau Panggang, Kiai Haji Baharan Jamil Berabai, Kiai Haji Ahmad Juhdianor Banjarmasin, dan lain-lain. Mereka menyampaikan pengajian sebagaimana yang pernah diajarkan oleh sang guru, baik dari segi materi maupun kitab yang dibacakan. Mengutip dari portal gurukapuh.com, salah satu murid dari Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang berdomisili di Kandangan adalah Ki Haji Muhammad Ridwan Basri atau yang kita kenal dengan Guru Kapuh. Guru Kapuh meneruskan jejak gurunya dan berdakwah dengan membuka majelis taklim di majelis dekat tempat tinggalnya secara umum dan terpusat di tempat itu. Sebelumnya, ia juga sudah mengisi pengajian di beberapa tempat baik langgar atau musala dan tempat-tempat lainnya. Namun, hanya untuk kalangan terbatas jemaah, langgar atau musala tersebut. Sejak tahun 2005, ia kemudian memutuskan untuk membuka pengajian yang terfokus di satu tempat yaitu di Masjid Al-Hidayah, Desa Kapuh, dan ia pun berhenti mengisi pengajian-pengajian kecil di seluruh langgar musala yang ada di hulu Sungai Selatan. Secara otomatis, seluruh pengajian yang sebelumnya ia datangi di beberapa tempat menyatu di Masjid Al-Hidayah, sehingga pengajian yang ia adakan menjadi semarak dan majelis taklim tersebut diberi nama Al-Hidayah, sesuai nama masjid tempat pengajian berlangsung. Sejak tahun 2005 hingga sekarang, majelis taklim Al-Hidayah telah menamatkan beberapa kitab yang sebagian besar berisi ajaran tasawuf dan sudah pernah diajarkan di pengajian Guru Sekumpul Martapura. Karena menurut Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri, tujuan membuka majelis taklim Al-Hidayah ini hanya untuk mengulang dan melanjutkan pengajian di Sekumpul. Sedangkan untuk saat ini, kitab yang diajarkan dan wirid yang dibaca sebelum pembacaan kitab adalah malam Jumat membaca kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang didahului dengan pembacaan burdah. Sore Jumat membaca kitab Ihya Ulum Ad-Din karya Imam Al-Ghazali yang didahului dengan pembacaan Ratib Al-Attas. Pada hari Ahad pagi membaca kitab Melayu Penawar Bagi Hati karya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili yang didahului dengan pembacaan Maulid Simtud Duror Maulid Habsyi. Selain itu, setiap bulan Rajab di Majelis Ta'lim Al-Hidayah juga dilaksanakan Haul Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yaitu beberapa hari setelah Haul Akbar di Sekumpul Martapura. Sebagai pengisi acara adalah rombongan dari Sekumpul Martapura biasa mengisi pembacaan maulid dan tahlil pada acara haul Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani di Langgar Aroda Sekumpul. Kadang-kadang dihadiri pula oleh kedua putra Ki Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Muhammad Amin Badari dan Muhammad Hafid Badari. Peringatan haul di tempat ini sudah berlangsung sejak haul pertama Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani hingga sekarang. Dan setiap tahun jemaah yang hadir semakin bertambah. Masyarakat bumi Antaruddin berduka. Seorang ulama karismatik Hulu Sungai Selatan tutup usia pada Rabu 11 Agustus 2021 sekitar pukul 9.05 WITA. Kabar meninggalnya pemimpin salah satu pondok pesantren di Kecamatan Simpur dibenarkan Ustaz Haji Muhammad Zaki Mubarak, pengurus MUI Hulu Sungai Selatan. Kawan-kawan manakib, demikianlah sebagian manakib daripada salah seorang ulama benua yaitu Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri atau yang kita kenal dengan sebutan Guru Kapuh. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari beliau, diampuni segala dosa, dikabulkan segala hajat,
dikumpulkan dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bersama para wali Allah subhanahu wa taala serta orang-orang soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas segala kesalahan dalam membacakan manakib ini. Nantikan manakib orang-orang soleh ataupun wali-wali Allah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.